Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, perkenalkan nama saya Iwan. Saya adalah mahasiswa Universitas Internasional Semen Indonesia, Program Studi Teknologi Agroindustri, atau biasa disebut dengan Teknologi Industri Pertanian. Jadi di video ini saya akan menjelaskan tentang teknologi agroindustri, agroindustri, dan manajemen agroindustri. Baiklah teman-teman, sebelum lanjutkan di video ini, mari kita dengerin intronya terlebih dahulu. Program Studi Industri Pertanian atau Agroindustri mempelajari tentang teknologi industri pertanian dengan model pembelajaran berbasis riset, di mana mahasiswa akan mendalami bidang agroindustri dengan penguasaan kaidah-kaidah penelitian yang bersifat filosofis, aplikatif, dan mandiri. Pembelajaran dengan dasar penelitian akan menghasilkan mahasiswa yang mampu menciptakan temuan baru dalam agrikultur dengan mengedepankan free inovatif serta dapat membuat karya ilmiah yang menarik yang layak dipublikasikan. Mendengar kata pertanian, pastinya teman-teman semua berpikir tentang sawah, pertanian itu berpikir tentang panas, menanam, mencangkul, dan lain-lain. Tapi pada program studi teknologi industri pertanian, menitikberatkan pada proses kegiatan pasca panen. Artinya pada program studi ini akan mempelajari cara mengelola hasil pertanian agar menghasilkan sebuah produk-produk yang berkualitas tinggi. Itu merupakan penjelasan mengenai program studi ini teman-teman. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang agroindustri. Jadi gini teman-teman, agroindustri adalah kegiatan yang memanfaatkan hasil pertanian sebagai bahan baku utamanya, merancang dan menyediakan serta jasa untuk kegiatan tersebut. Proses yang digunakan mencakup pengubahan dan pengawetan melalui perlakuan fisik dan kimiawi, penyimpanan, pengemasan, dan distribusi. Produk agroindustri merupakan produk akhir yang siap dikonsumsi ataupun sebagai produk bahan baku industri lainnya. Agroindustri merupakan bagian dari kompleks industri pertanian sejak produksi bahan pertanian primer, industri pengolahan atau transformasi sampai penggunaannya oleh konsumen. Kemudian agroindustri ini merupakan kegiatan yang berhubungan dengan produksi, pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, pendanaan, pemasaran, dan distribusi produk pertanian. Agroindustri adalah sebuah ilmu yang akan mempelajari bagaimana pengembangan industri dalam dunia pertanian. Jadi ilmu agroindustri pada dasarnya akan banyak mempelajari tentang industri dan teknologi yang digunakan untuk mengelola sebuah hasil pertanian dan istilahnya pasca panen. Seperti yang teman-teman ketahui bahwa negara kita Indonesia ini merupakan negara agraris yang hasil buminya sangat melimpah nih teman-teman. Namun masih banyak sebuah hasil pertanian sebenarnya memiliki nilai jual yang sangat tinggi, namun kurangnya teknologi yang mendukung maka nilai jual tersebut tidak terkeluarkan secara sempurna nih teman-teman. Pada akhirnya banyak petani-petani yang menjadi malas menanam karena harga dan hasil panen mereka dihargai sangat murah. Ya, Indonesia. Namun kenapa hasil pertanian di negara ini sangat murah nih teman-teman? Ada beberapa penyebabnya. Salah satunya yaitu jauhnya sebuah industri yang mengelola bahan baku menjadi sebuah produk. Ini merupakan salah satu penyebab faktor utama kenapa banyak petani-petani itu males dan banyak lahan-lahan pertanian atau sawah sekarang itu diubah menjadi sebuah bangunan nih teman-teman. Kemudian hal ini juga merupakan dampak yang sangat besar yang dirasakan oleh petani karena secara tidak langsung atau secara terpaksa si petani menjual hasil panennya kepada tengkulak. Jadi gini teman-teman, karena hasil dari pertanian tersebut mempunyai ciri khas sendiri atau
hasil-hasil pertanian tuh mudah busuk, teman-teman. Jadi mau tidak mau ketika setelah panen, karena jauhnya sebuah industri dari pertanian, maka si petani tersebut mau tidak mau harus menjual hasil panennya tersebut ke sebuah tengkulak dengan harga yang murah, teman-teman. Jadi itu juga yang menyebabkan petani di Indonesia itu jadi males, teman-teman. Kemudian barulah si tengkulak tersebut menjualnya kepada industri dengan harga yang lebih tinggi. Untuk selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang manajemen agroindustri ini, teman-teman. Jadi manajemen agroindustri ini merupakan penerapan ilmu manajemen dalam sebuah industri pertanian nih, teman-teman, agar sebuah industri tersebut berjalan sesuai dengan visi dan misi si industri dengan meraih untung sebesar-besarnya dan dilakukan secara efisien nih, teman-teman. Tahukah teman-teman bahwa hampir setengah dari kegiatan produksi di negara berkembang terdiri dari kegiatan agroindustri nih, teman-teman? Atau teman-teman setuju nggak nih bahwa pengolahan agroindustri merupakan salah satu langkah awal menuju industrialisasi? Untuk mengetahui jawaban di atas, maka kita perlu memahami terlebih dahulu manajemen agroindustri ini, teman-teman. Jadi manajemen agroindustri adalah terdiri dari dua kata nih, teman-teman, yaitu manajemen dan agroindustri. Jadi manajemen adalah tindakan untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mengkoordinasikan kegiatan orang lain. Kemudian fungsi-fungsi atau kegiatan manajemen meliputi perencanaan, organisasi, staffing, koordinasi, pengarahan, dan pengawasan harusnya dijalankan pada setiap kegiatan agroindustri ini, teman-teman. Sedangkan agroindustri sendiri berasal dari dua kata yaitu agrokultural dan dan industri, yang berarti sebuah industri yang menggunakan hasil pertanian sebagai bahan baku utamanya, atau sebuah industri yang digunakan sebagai sarana atau input dalam usaha pertanian. Jika teman-teman salah satu seorang yang ingin bergelut di bidang sebuah industri, tentunya ada beberapa jenis-jenis manajemen agroindustri yang harus teman-teman perhatikan. Yaitu yang pertama adalah manajemen sumber daya manusia atau SDM nih, teman-teman. Sumber daya manusia adalah cabang ilmu dari manajemen yang mempelajari tentang cara mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja atau sumber daya yang dimiliki individu secara efektif dan efisien, serta digunakan secara maksimal untuk mencapai sebuah tujuan. Tim manajemen sumber daya manusia harusnya memiliki kemampuan seperti melakukan seleksi karyawan baru, menilai perkembangan kinerja karyawan, serta melakukan perencanaan karir semua karyawan di sebuah perusahaan. Kemudian tim manajemen sumber daya manusia juga harus mampu untuk memaksimalkan seluruh sumber daya manusia yang ada dalam sebuah perusahaan agar kinerja mereka efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tersebut nih, teman-teman. Selain manajemen sumber daya manusia, ada juga yang namanya manajemen operasi nih, teman-teman. Jadi manajemen operasi merupakan wilayah bisnis yang harus memiliki fokus pada proses produksi serta memastikan pemeliharaan dan perkembangan dapat berlangsung secara efisien dan efektif nih, teman-teman. Pengertian manajemen operasi ini berbeda dengan manajemen operasional nih, teman-teman. Karena ruang lingkup manajemen operasi lebih sempit dibandingkan dengan manajemen operasional. Jika manajemen operasional dapat mengelola semua hal yang berkaitan dengan aktivitas perusahaan, maka manajemen operasi hanya memiliki fokus pada kegiatan produksi saja nih, teman-teman. Kemudian manajemen operasi memiliki tanggung jawab untuk mengelola proses pengubahan input yang mana berupa material, tenaga kerja, serta energi nih, teman-teman, menjadi sebuah output berupa barang atau jasa. Dan selanjutnya manajemen pemasaran nih, teman-teman, di mana manajemen pemasaran adalah kegiatan sebuah perusahaan yang menjadi ujung tombak sebuah perusahaan untuk bertahan dan berkembang nih, teman-teman, serta mendapatkan keuntungan nih, teman-teman. Pastinya dong sebuah perusahaan diciptakannya untuk meraih sebuah keuntungan yang sebesar-besarnya, teman-teman.
Kemudian manajemen pemasaran dapat didefinisikan sebagai proses penetapan tujuan pemasaran sebuah organisasi atau perusahaan dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia dan juga peluang pasarnya, teman-teman. Kemudian yang harus dipertimbangkan adalah perencanaan dan juga pelaksanaan untuk mencapai tujuan serta mengukur pencapaiannya. Beberapa hal yang harus teman-teman kuasai jika ingin menjadi bagian dari manajemen pemasaran nih, teman-teman. Seperti pemasaran internet, branding produk, pemasaran relasional, dan lain-lain. Selain itu, tim manajemen pemasaran juga harus menguasai komunikasi pemasaran, kebijakan harga, memprediksi penjualan, statistik bisnis, serta manajemen pembelian dan penjualan. Kemudian kegiatan pemasaran ini juga harus mampu memberikan kepuasan kepada konsumen agar bisnis yang dijalankan dapat bertahan lama dan konsumen memiliki pandangan positif tentang produk yang dipasarkan oleh sebuah industri ini, teman-teman. Baiklah, teman-teman, selanjutnya menjelaskan tentang peran agroindustri ini, teman-teman. Ternyata agroindustri ini berperan sangat penting nih, teman-teman, untuk memajukan perekonomian negara kita. Karena bisa dilihat dari tragedi pada tahun 1998, di mana hanya sektor pertanian yang mampu memberikan aktivitas ekonomi yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Kemudian, apakah itu bisa terjadi pada masa pandemi COVID seperti ini, teman-teman? Dan jawabannya sangat bisa terjadi, karena dari berita yang pernah saya baca, petani bisa jadi garda terdepan hadapi COVID-19. Menurut guru besar Fakultas Ekonomi IPB, di tengah krisis COVID-19 seperti ini, kebutuhan pangan dan pasok pangan yang memenuhi kaedah-kaedah kesehatan mutlak diperlukan. Nah, di sini peran petani menjadi salah satu garda terdepan dalam menghadapi perang melawan COVID-19. Setelah ekonomi membaik, kita butuh upaya keras untuk memperbaiki mutu dan daya saing di pasar global. Kita optimis berbagai komunitas agroindustri Indonesia akan berperan besar meningkatkan kinerja ekspor. Dan pada gilirannya, semua ini tentu akan memberikan nilai tambah pada rakyat secara keseluruhan dan menguatkan industri nasional, akan meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas pertanian kita di pasar global. Dan hal ini dapat mendorong pemberdayaan pertanian Indonesia ke arah yang lebih baik. Baiklah, teman-teman, demikian video penjelasan mengenai teknologi agroindustri dan manajemen agroindustri. Saya Iwan pamit undur diri. Ingat, teman-teman, tanpa rakyat, pemimpin bisa apa? Tanpa pemimpin, negara bisa apa? Dan tanpa mahasiswa, rakyat bisa dibodohi negara. Saya Iwan pamit undur diri. Bye-bye.